diceritakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail yang begitu panjang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu muncul Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika Nabi melihat Siti Aisyah, Nabi memohon kepada Allah, Allah mafarrih Aisyah, ya Allah bahagiakan Aisyah, ya Allah selamatkan Aisyah, ya Allah tolongkah Aisyah. Begitu mendengarkan doa itu, Siti Aisyah merasa senang dan bahagia. Sambil Nabi menyatakan, asrirti ya Aisyah, bahagiakah kamu ya Aisyah mendengarkan doaku? Iya ya Rasulullah, bagaimana itu doa Anda untuk aku ya Rasulullah, aku sangat bahagia. Maka Nabi menyatakan, demi Allah, itu doa adalah setiap saatnya aku ucapkan untuk umatku wahai Aisyah. Nabi menghendaki Anda bahagia saudara, Nabi menghendaki Anda selamat dunia sampai akhirat.